Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 16. Orang Lewi membawa kotak perjanjian dan meletakkannya dalam kemah yang telah disediakan Daud sebelumnya untuk itu. Kemudian mereka memberikan kurban bakaran serta kurban persekutuan di hadapan Tuhan. Sesudah Daud selesai memberikan kurban bakaran dan kurban persekutuan itu, diberkatinyalah umat itu atas nama Tuhan. Kemudian Daud membagi-bagikan sekeping roti, sepotong kue kurma, dan sepotong kue kismis kepada setiap orang Israel, baik perempuan maupun laki-laki. Daud juga mengangkat beberapa orang Lewi untuk bertugas melayani di depan kotak perjanjian untuk memuliakan Tuhan, bersyukur, dan memasyhurkan nama Tuhan, Allah Israel. Kepalanya ialah Asaf. Kelompoknya memainkan canang. Kelompok kedua dipimpin oleh Zakharia. Orang Lewi lainnya ialah Yehiel, Semiramot, Yehiel, Maticha, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yehiel. Mereka memainkan harpa dan kecapi. Imam-imam Benaya dan Yaaziel selalu meniup terompet di hadapan kotak perjanjian. Itulah ketika Daud pertama kalinya memberikan kepada Asaf dan saudara-saudaranya tugas menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya kepada semua bangsa. Bernyanyilah baginya, naikkanlah pujian baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Banggalah akan namanya yang kudus itu. Kamu semua yang datang kepada Tuhan, bersuka citalah. Bergantunglah pada Tuhan demi kekuatan. Pergilah selalu kepadanya minta tolong. Ingatlah akan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ingatlah akan mukjizatnya dan keputusannya yang adil. Orang Israel adalah hamba-hambanya, keturunan Yakub, orang pilihannya. Tuhan adalah Allah kita. Ia memerintah atas seluruh dunia. Ingatlah akan perjanjiannya selamanya. Janji yang diberikannya yang tidak akan pernah berakhir. Ingatlah perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Ingatlah perjanjiannya kepada Ishak. Ia memberikannya selaku hukum untuk Yakub, suatu perjanjian dengan Israel yang berlaku untuk selamanya. Ia berkata, "Aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Itulah menjadi hak milikmu." Ketika itu, masih sedikit umatnya, dan mereka adalah sebagai pendatang di negeri itu. Mereka mengembara dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Namun, Tuhan tidak mengizinkan seorang pun melukai mereka. Ia memperingatkan raja-raja agar tidak melukai mereka. Katanya, "Jangan melukai orang pilihanku. Jangan melukai nabiku. Naikkanlah nyanyian bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beritakanlah kabar baik tentang Dia yang menyelamatkan kita hari demi hari. Beritakanlah kemuliaannya kepada semua bangsa. Katakanlah kepada setiap orang hal-hal yang menakjubkan yang telah dilakukannya. Tuhan itu besar dan harus mendapat pujian. Ia lebih mengagumkan daripada dewa lainnya. Semua ilah dunia ini hanyalah berhala yang tidak berarti. Tetapi Tuhan menciptakan langit. Ia mempunyai kemuliaan dan kehormatan. Rumahnya adalah tempat kekuatan dan sukacita. Pujilah Tuhan, hai semua orang dari setiap bangsa. Pujilah kemuliaan dan kuasa Tuhan. Pujilah kemuliaan Tuhan. Datang dan bawalah persembahanmu kepadanya. Sembahlah Tuhan dalam kemuliaannya yang kudus. Di hadapannya, gemetarlah seluruh bumi. Namun, bumi kokoh adanya.
tidak dapat dipindahkan. Biarkanlah langit dan bumi bersukaria, dan biarlah semua orang mengatakan, Tuhan memerintah. Biarlah laut serta segala isinya bersorak, biarlah ladang-ladang bergembira, beserta segala yang ada di dalamnya. Pohon-pohon di hutan bernyanyi dengan sukacita di hadapan Tuhan karena kedatangannya untuk mengadili dunia ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Ia baik. Kasih setianya tetap untuk selamanya. Ucapkanlah kepadanya, Selamatkanlah kami ya Allah, Juru Selamat kami. Kumpulkanlah kami dan selamatkanlah kami dari bangsa-bangsa lain. Dan kami akan bersyukur kepada namamu yang kudus dan memuji engkau dengan sukacita. Semoga Tuhan Allah Israel dipuji selama-lamanya. Sebagaimana dia telah dipuji selamanya, semua orang telah memuji Tuhan dan berkata, Amin. Kemudian Daud meninggalkan Asaf bersama saudara-saudaranya di depan kotak perjanjian Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan setiap hari. Begitu pula halnya dengan Obed-Edom serta saudara-saudaranya sebanyak 68 orang Lewi di sana untuk mendampingi Asaf dan saudara-saudaranya. Obed-Edom dan Hosa ialah penjaga pintu gerbang. Obed-Edom ialah anak Yedutun. Daud menempatkan Imam Zadok dan imam-imam lainnya di depan kemah Tuhan di tanah bukit di Gibeon. Mereka memberikan kurban bakaran secara teratur kepada Tuhan setiap pagi dan sore di atas mezbah kurban bakaran. Mereka melakukannya sebagaimana tertulis di dalam Taurat Tuhan yang telah diberikan kepada Israel. Heman dan Yedutun bersama orang Lewi lainnya dipilih menurut namanya untuk menyanyikan lagu pujian seperti Pujilah Tuhan sebab kasih setianya kekal selamanya. Heman dan Yedutun bertugas untuk memperdengarkan trompet, canang, dan pemakaian alat-alat musik ketika nyanyian dikumandangkan bagi Allah. Anak-anak Yedutun mengawal pintu gerbang. Sesudah itu, pulanglah seluruh umat ke rumahnya masing-masing. Dan Daud pun demikian untuk memberkati keluarganya.